Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Yo. So aku dah lama gila tak upload video. Aku rasa dekat hampir 2 minggu aku tak upload video. Yalah, daripada video aku yang lepas tu, aku dah cakap yang nak buat video ni senang gila, walaupun 30 saat kita boleh upload juga kat YouTube kan. So lepas daripada video 30 second ni, memang komen yang aku rasa mudah sangat nak buat video 30 saat tu. Boom. Aku tak buat video dekat 2 minggu aku rasa. Nak masuk 2 minggu ke ah. Sebab dulu aku janji dengan diri aku yang aku nak buat video setiap minggu satu video. Tapi itulah, kadang-kadang rajin, kadang stand. Aduh, malas cakap je lah malas. Tak nak bagi alasan. Bukan malas, cerita dia bukan malas. Tapi kurang rajin. Aku sangat respect lah dekat YouTubers yang boleh konsisten buat video kan. Sangat respect lah. Mereka boleh konsisten, mereka boleh bagi full commitment kan. Especially channel-channel yang tak monetize lagi, channel yang orang cakap dia buat sebab suka, bukan dia buat sebab nak dapat duit ke, nak dapat famous ke apa kan. Dia buat memang dia nak share something dengan dia punya viewer ataupun dia punya followers kan. So aku sangat respect orang yang boleh konsisten buat video. So macam aku cubalah nak konsisten buat video. Tapi itulah cakap. Tu aku tak mau membebe panjang. So apalayanlah video aku hari ni kan. Video ni pun dah lama aku shoot, tapi aku baru nak edit, baru aku nak post kan. So jomlah. Okay, so dalam video kali ni aku nak buat something yang berbeza sikit lah. Sebelum ni aku safety nak ride kan. Hari ni aku nak camping-camping sikit lah kan. Sebab dah duduk rumah lama PKP pisang babe. Hari ni aku nak memasak. Bukan skill aku memasak kan. Tak ada lah. Ini aku baru dapat satu barang eh. Ini dia makanan Korea, Tteokbokki Chingu daripada Thai Oven by Izzati. Aku dah dapat benda ni dah lama. Cuma aku rasa macam tak ada mood nak makan. So aku tak buat video. So aku nak makan baru aku nak buat video kan. Makanan Korea aku pun tak pernah makan. Tak lah kan rasa dia macam mana. Cuma hari ni aku tak mau masak guna dapur gas lah kan. Sebab aku rasa macam mudah sangat. So hari ni aku nak buat kerja susah sikit. Aku nak masak guna ni, guna sabut kayu. Sebenarnya bukanlah sabut kayu, tapi benda tu adalah sabut nyong ataupun kulit kelapa kering. Memanglah kelapa tu ataupun nyong tu berasal daripada kayu ataupun pokok kan. Pokok tu adalah kayu lah kan. Apa macam tak ni? Tepung batu dengan sabut kayu. Aku nak guna benda tu ya. So jom kita start. Sambil layan pemandangan sawah padi dengan bukit-bukit kan. Lepas tu ada angin sikit. So santai lah kan. Jadi benda yang pertama yang kita nak kena buat bila nak masak satu benda ni adalah dia punya dapong dia lah. So jom kita buat dia punya dapong. Ni periuk yang memang aku gunakan untuk camping. Sebab tu hampa tengok dia memang macam rupa dia dah lama. Sebab aku dah lama gila tak guna periuk eh. Last aku guna aku rasa 2 tahun lepas kot periuk camping eh. Dan semua barang-barang yang aku ada ni kebanyakan semua barang-barang camping aku lah. Sebab dulu aku rajin masuk hutan hiking. Tapi sejak kebelakangan ni duduk aku problem. So aku bersarah daripada dunia camping. So banyaklah barang-barang peninggalan yang aku dulu. Okay, so step first nak masak tteokbokki ni, jom kita tengok. Tak nampak dah. So kat dalam dia ada dua benda ya. Satu dia punya sos, satu lagi dia punya tteokbokki dia. Ni lah tteokbokki tu. Nampak macam batang lilin ya. Tak apa. Kita tak tahu rasa dia macam mana. Jom. Tapi sebelum apa-apa pun kita kena buat api dulu. So api dia. Ya, sabut kayu. Ini dah lama aku tak beraksi ni. Aku apinya tak ada sekarang ni. Nak kena masuk rumah jap ambil peti api. Okay. So lama jugalah aku tunggu nak bagi dia jadi bara sabut nyok tu. So bagi bila bara lagi panas lah kan aku punya dapong tu nanti. Okay guys, so api dah siap. Step first kena basuh dulu lah dia punya tteokbokki. Lepas dah basuh, bila buang ayam. So kita masak, kena tambah ayam lagi. Tahu lah mungkin ada beza pun bila masak guna dapong.
sabut kan. Mungkin dia ada bau-bau sabut nyok. Kita tak tahu. Kita masak lebih kurang 10 minit kalau dapat gas. Tapi kalau dapat ni tak tahu siapa nak. Tapi masaklah, tunggulah sampai 10 ke 15 minit kan. Dia dah mendidih. So nampaknya topoki ni dah lembut. Ni kena habis dulu ayam dia. Lepas tu kita nak buat kuah pula sekarang eh. So untuk api yang seterusnya kita kena tambah balik sabut. Bagi api dia kuat. Cukup kot satu. So kita tambah sama peyuk. Lepas bubuh kuah dia ni, kena bayang dalam 5 sudu ha, tapi aku dah bubuh dalam ni, dengan kuah dia sekali. So aku agak-agak 5 sudu kan. Okay, tambah sikit lagi. So aku tak mahu bagi kuah dia cayang sangat. Aku rasa cukup ke punya ni. Dia tak terlampau cayang. So yang ni aku tak mahu tutup dia punya ni, sebab nak bagi masuk bau-bau sabut asap tu dalam kuah dia. Tadi aku tutup sebab yang tadi dah termasuk ni, yang kau boleh tengok ni. Nampak ada macam bintik-bintik tu. Ha, yang tu sabut kayu. Sabut kayu pula, sabut nyok. Dah termasuk melekat sekali. Ha, so tak apa, boleh makan dalam masalah. Yang ni aku tak mahu tutup. Aku nak bagi asap dia tu meresap dalam kuah dia ni. Bagi dia rasa kuah dapak kayu macam mana. Aku saja buat ayam sikit ya, sebab tak mahu bagi kuah dia cayang sangat. So nak rasa kepekatan kuah tu kan. Mesti lagi padu be. Kuah dia pekat gila. So macam apa boleh tengok, kuah dia pun dah mendidih lah. Aku tak mahu bagi lama-lama, tak ni kering pula kuah dah. So jom kita cedok bubur dalam topoki kita. Bau dia wangi babe. Dia bau apa? Macam kuah pedas-pedas. Lepas tu campur bau dengan asap sabut nyok. Dia bau, ingat waktu kita kecil dulu. Duk main masak-masak kan. Macam ni ya. The moment of truth. Ha. Dari segi bau dia macam apa bau sos keropok leko. Dari segi rasa sos dia, pada aku sebiji lah macam sos keropok leko. Ni kalau sos ni ambil buat cecah dengan keropok leko lah, memang sedap. Tapi yang menyebabkan dia rasa lain topoki ni adalah benda putih ni ataupun topoki ni sendiri lah. Dia punya tekstur dia macam hampa kunyah apa? Chewing gum. Ha, rasa dia tak jauh macam ambuyat lah. Kalau makanan Sabah kan, macam ambuyat yang macam gum oh. Ha, macam tu lah. Tapi yang ni tak ada dalam lekat kuat sangat macam ambuyat. Ambuyat tu dah macam ngai betul kan, dia punya tekstur tu. Yang ni oh, boleh tahan lah, boleh kunyah lagi lah. Sedap juga. Pada aku, untuk yang tak biasa makan makanan Korea macam aku, boleh lah kalau nak cuba. Tapi kalau nak kata aku suka tu, tak kot. Sebab mungkin aku bukan peminat benda-benda daripada Korea. Tapi untuk dimakan, okey lah. So tu je untuk video kali ni. Makan-makan di tepi bendang. Macam biasa, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.